Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakkir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum lil Qur'an. Aw ma qala Rasulullah alaihi wasallam. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, hendaknya yang menjadi imam sebuah kaum adalah orang yang paling menguasai Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hadis sahih. Hadis ini mendorong kita untuk memberikan perhatian terhadap Al-Quran dengan cara mempelajari Al-Quran dengan benar. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berhak menjadi imam dalam sholat adalah seorang qori yang menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril. Maka dari itu, marilah kita mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya, menghayatinya, dan mengamalkan isinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik, hidayah, serta inayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, salah khilaf mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.